konsumsi pangan kita hanya bisa melalui pertanian, ekonomi bisa bersahaja tumbuh juga karena pertanian. Involusi atau kehancuran pertanian ini harus ada langkah cerdas, revolusioner. Salah satu yang paling mendesak untuk dilakukan adalah membagi tanah kepada para petani dari tanah-tanah yang dimiliki oleh segelintir orang didistribusikan, yang dimiliki oleh negara didistribusikan, mencetak lahan baru, lahan sawah baru bagi para petani kita. Dengan cara itu kita bisa mulai tahap awal. Tahap yang kedua tidak ada pilihan, industrialisasi. Mulai hilirnya produksi, kemudian packaging, kemudian pasar, kemudian distribusi logistik di sekitar pasar. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah. PKB bertekad akan terus mengawal, mendorong Pak Jokowi. Alhamdulillah mulai distribusi tanah, mulai meskipun masih belum masif. Tinggal kita tingkatkan jumlahnya, cara kerjanya, dan kualitas tanahnya, kemudian pencetakan lahan baru. Karena sekali lagi saya ingatkan, kalau ini tidak segera diatasi, dari pedesaan, dari pertanian, dari sumber kemiskinan ini akan lahir radikalisasi, pertentangan kelas, konflik vertikal yang berbahaya karena produksi dari kemiskinan pedesaan. Nah ini kita bertekad terus, kemarin kita mengawal distribusi tanah, kita hari ini mengadvokasi banyak petani yang tergusur karena industrialisasi, kemudian advokasi melalui lahan subur yang tidak boleh dijadikan lahan perumahan. Jadi yang menjadi problem mendasar itu karena sumber daya manusianya apa lahan pertaniannya. Karena di desa sekarang kita lihat sulit sekali untuk menjadi mendapatkan seorang petani penggarap. Ya, tentu ada dua sebab utama. Yang pertama karena SDM pertanian tidak tergarap sehingga tidak ada peningkatan teknologi pertanian dan industrialisasi pertanian. Yang kedua lahan yang paling pokok sebenarnya. Dengan adanya lahan orang akan berbondong-bondong menjadi petani. Tapi kalau nggak ada lahan, cuman hanya berapa ratus meter saja, hanya akan membuat keluarga lari dari kenyataan pertanian itu. Pak, data terkini yang Bapak punya tuh sekarang tuh ada berapa lahan dan mungkin berapa banyak petani di Indonesia? Petani 39 juta yang miskin, yang tidak punya lahan memadai, hanya punya lahan di bawah 500 meter, kemudian menjadi buruh tani. Nah ini dengan distribusi tanah, ini pembangunan akan mulai. Sejauh apa Pak progres dari distribusi tanah? Progres yang langsung dipimpin Pak Jokowi, memang ada gerakan cepat ya. Meskipun kita harus kawal agar tidak salah sasaran, tidak diambil oligarki ekonomi besar, lalu dampingi, istilahnya gini, diberi tanah sekaligus difasilitasi untuk berproduksi. Satu keluarga misalnya bisa kayak transmigrasi kan bagus, satu keluarga 2 hektar. Dengan peralatan juga terkadang menjadi kendala bagaimana? Dengan program industrialisasi pertanian itu artinya dari hilir sampai hulu akan diberi atau disubsidi atau disupport teknologisasi pertanian, terutama alat pertanian. Sejauh ini distribusi lahan pemerintahan Pak Jokowi itu sudah sesuai dengan undang-undang pokok agraria atau belum? Ya tentu menuju ke sana, tapi memang saya menyebut yang dilakukan Pak Jokowi ini program rintisan, terlalu embrional, sehingga harus direvolusionerkan. Harus diambil langkah-langkah lebih cepat lagi, agresif lagi. Tapi saya lihat Pak Jokowi sudah teriak-teriak supaya menterinya berjalan cepat dalam distribusi aset ini. Kita mendukung sepenuhnya, dan lebih baik ekonomi akan kita serahkan kepada pertanian daripada kita serahkan kepada pasar yang tidak jelas. Pak, kalau tadi kan Bapak bilang, menyebutkan ada 39 petani yang petani yang miskin juga Pak, yang gak punya lahan memadai. Kira-kira kebijakan seperti apa sih Pak yang benar-benar diperlukan oleh petani Indonesia saat ini? Yang paling mendesak adalah aset produksi. Aset produksi itu tanah garapan minimal 1 hektar. Yang kedua alat-alat pertanian, yang ketiga bibit, yang keempat pupuk. Nah,
sistem produksi ini sebetulnya kayak kita usulkan subsidi pupuk bukan lagi dalam bentuk pupuk yang disubsidi tetapi subsidi pemasaran, subsidi bibit yang memadai. Kultur apa yang perlu dibangun? Ya yang paling mendesak selain tanah itu adalah pasar ya. Kita hormat pada anak-anak muda yang bikin akses pasar produksi pertanian online misalnya. Itu diambil alih pemerintah, harus dukung oleh pemerintah. Di Jakarta ini ada beberapa online yang memasarkan produk bawang merah dengan harga yang lebih murah, dengan kualitas yang tinggi, dengan mengakses langsung ke petani. Cara-cara begini ini akan menutup jalur yang memiskinkan petani dengan harga murah. Perlu ada peningkatan subsidi lagi ya, Pak? Subsidi harus tidak bisa ditinggalkan. Di Amerika saja ditopang oleh kebutuhan pangan melalui pertanian juga masih disubsidi. Nah, ini apalagi kita yang masih berantakan namanya petani kita. Pak, kalau misalkan daya beli petani kan masih rendah juga, Pak? Ya, otomatis dengan produksinya rendah, daya beli semakin rendah. Kalau rata-rata pendapatan petani di Indonesia berapa sih, Pak? Kalau dengan data yang sangat kecil, para petani kita ini bayangkan hanya mendapatkan kalau di Jakarta itu upah minimum satu keluarga. Kalau di Jakarta upah minimum satu orang, di kampung itu upah minimum satu keluarga. Rata. Jadi berapa itu, Pak, kira-kira bisa? Ya, 3 juta untuk 5 orang misalnya. 6 orang. Pak, kultur apa, Pak, yang mau didongkrak, Pak, dalam pertanian itu sendiri? Kultur apa nanti yang akan dibangun dari... Saya kira kultur entrepreneurship yang harus disuntikkan kepada para petani kita. Kultur entrepreneurship ini tidak akan cukup hanya dengan memotivasi, tetapi dengan memberi alat-alat produksi. Alat-alat produksi dan ditopang oleh sistem pemasaran yang memadai.